loncat di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu langsung ditangkap. Hap! Aduh, perkara cicak ngerayap, apa merayap? Ih, ngeri kali, lupa diri aku. Kuat kali suara ketawa kau tak sampai dengar ke Kalimantan Barat sana. Apa bet, sepeda? Apanya kau tak, nggak nyambung. Orang bilang ketawa, kau bilang sepeda. Kayak ginilah kalau SD tinggal kelas terus. Gak denger aku bet, dengerin lagu pakai headset. Biar kayak anak milenial pada umumnya. Makanya kau buka dulu ya headsetmu itu. Kemaru kali kau kemana-mana pakai headset. Enak kali lo bet lagunya. Enak, kau makanlah kau enak, hitung-hitung ganjel perut kau di siang bolong ini. Hah, dimakan? Mana bisa lagu dimakan? Gila kau, nasi baru bisa dimakan sama satu lagi. Apa rupanya yang satu lagi, ta? Kawan bet. Ngeri kali kau ah, kawan pun kau makan. Gak boleh kau makan kawan, ta. Kawan tuh harus dijaga, nanti kalau kau makan kesel pula. Bercandanya aku tadi, bet. Baper kali kau sekarang, gak bisa lagi bercanda sama kau ya. Jangan marah-marah aja kerjamu, bet. Nanti cepet tua kayak mamamu. Kau atur aja lah, ta. Udah berbuih mulutku ngomong sama kau. Pinjemlah headsetmu, penasaran lagu apa sih yang kau dengerin. Ih, janganlah, bet. Masih mau dengerin aku, lo. Ta, bedangki kali kau. Ih, kau pun, bet, kan? Ih. Sorry Lata, gak sengaja aku, gak ada maksud untuk mutusin headsetmu kok. Ih kan rusak jadinya, tak kayak mana ini, mana bisa dipakai lagi, kok tengoklah nih. Jijik kali aku nengok kau lah, bet. Ku ganti aja lah ya, ta, headsetmu. Jadi gak enak aku. Ya memang harus kau ganti lah ini, bet. Orang kau-kau yang ngerusain. Lagian pun gak mahal ini. Uang jajan kau 5 bulan pun gak nyampe. Yaudahlah, yuk kita beli. Di mana belinya itu, ta? Di Shopee aja, bet. Lagi banyak promo dan murah-murah kalau belanja di Shopee. Di Shopee? Kena ongkir lagi lah nanti kita, ta. Gak ada duitku, lo. Udah tenang kau, bet. Pas kali kita kalau belanja di Shopee hari ini. Soalnya lagi banyak promo. Nah, salah satunya Shopee 77. Lagi ada promo gratis ongkir sampai 7 kali, bet. Oh, yaudahlah, ta. Pesan sekarang. Apalagi, ya kan? Untung ada Shopee. Gak kena ongkir lagi, awak. Untung kali. Cepetan, cepetan. Yaudah, ini ku pesan. Tapi nanti pakai duitmu, ya. Dari pagi sampai siang ini belum ada yang beli. Ih, kayak mana memutar duitnya ini? Ah, kalau gini caranya harus banting setir ini. Ah, jualan apa lagi aku ya biar viral? Udah hitam kali pun aku ini gara-gara ke pantai semalam. Tengoklah muka aku ini, ha. Makin hitam kan? Ya kan? Gak ada yang jawab ini. Aku anak BMX nih. Jumping gini bisa. Suara apanya itu? Wah, beli. Eh, kau beli-beli. Tapi jangan kau tabrakkan warungku ini. Robo nanti gak ada usahaku lagi. Kau ialah anak ketua, banyak duitmu. Alah, titipannya semua itu, Wak. Mati pun aku nanti, gak aku bawa harta bapakku. Ih, betul juga yang anak ini bilang ya. Kenapa gak terpikirku? Dari dulu aku ngurusin hidup orang aja. Keliling pantai sampai hitam gini. Iya, dunia aja aku pikirkan, Bang. Wak, niat jualan gak? Ngelamun aja macam banyak kali anak yang diurusin. Apa? Sabarlah, gak sabaran kali kok jadi human. Ih, bahasa Inggris dia. Makan masih tahu tempe dan ubi aja bahasa Inggris, wak. Ah, biarlah. Sekarang udah zaman modern, kamera pun bisa terbang, ha. Biar gak disepelekan kali kita sama orang, makanya pakai bahasa Inggris. Oke lah, wak. Can I buy some food right now? Nah, kalau itu belum sampai situ ilmuku. 6 bulan lagi lah datang ke sini ya. Biar les dulu aku. Baru lancar kayak water. Bahasa Inggrisku. Oke. Ku pegang cakap wak ya. 6 bulan lagi balik aku ke sini. Iya udah, tenang aja kau. Jangan goyang kali kayak stang beca. Gini-gini toko. Beli apa? Mau beli jajan lah wak. Wak kira aku mau beli ikan cupang di sini. Bagudung, tahu aku kau kesini beli jajan. Beli jajan apa? Beli jajan lah pokoknya, Wak. Orang duitku banyak kok. Nih, 20.000. Bebas apa aja mau ambil ya. Oh, gitu. Yaudah, bentar lah ya. Jangan kemana-mana. Tetap di sini. Kereta warisan kok orang iso muni-muni. Sampean kenapa? Meracuk. Iya. Walah, sampah di rumah kok sambrek-kambrek, sana sampah, sini sampah, udah kayak tong sampah rumahku, ah. Ih, gak ada mau buang sampah, semua-semua mamanya, punya anak gadis, punya suami pun gak pernah ada pengertiannya, ah.
Walah bang, bang, dari dulu kok kereta-kereta aja yang diurusin, keluarga yang diurusin. Kereta gak bisa bawa ke surga, kalau keluarga bisa. Apa sih dek, kok asik marah-marah wey. STM dulu rupanya kok bang. Ya lulusan SMA akulah dek. Enggak, STM dulu kayaknya abang ini asik mesin kereta aja yang ditukangin. Dapat duit enggak, baju kotor, bau oli. Ih, capek kali aku nyuci bajunya kok bang. Kereta ini harus dirawat deh, sing wis ujur. Kalau enggak mesinnya wis modar. Kalau perlu pun tak impus iki dek. Enggak usah pala dirawat-rawat kali lah itulah bang lah. Ah, dibawa ke kota pun polisi males nilangnya. Ya walon-alon dek, mengko nek ning duit lebih tak modip kereta nih. Main makin handsome kayak aku dek. Ya kalau ada uang lebih beli kereta baru lah bang. Ini kok masih aja dipertahankan kereta kayak gitu. Heran aku. Ya nak duitku Siti ya tak mau dipuai lah dek. Alah terserah kau lah bang. Capek aku ngomong sama kau. Gak ada ujungnya. Kau mau dipel kereta itu biar bisa jadi mobil. Kalau bisa jadi mobil makin cinta aku sama kau. Ah. Sering-sering ngombe jus timun dek. Main gak darah tinggi. Ngomel woy ngomel. Ya. Hei, apa? Siapa namamu? Ini jajan punya. Pas nih kan, Wak. Nanti kurang, sempat kurang balik lagi aku ya. Ih, pas lah. Kau pikir malah aku lebihkan satu itu. Kau kira kalau nggak percaya? Ih, baik kali memang Wak Keling ini ah. Itulah pak kata pepatah ya. Jangan menilai orang dari luarnya aja. Walaupun Wak Keling ini... Walaupun luarnya apa? Hah? Ngomong kau, udah lama aku gak makan orang ini. Aku capok nanti mukamu. Ih, santai aja lah Wak, kayak di pantai. Emosian aja. Kau pun mancing-mancing. Untung udah aku kasih satu. Itulah namanya strategi marketing. Oh, alah Wak. Mau ada gratisnya, mau enggak. Tetep lah aku belanja kesini, Wak. Ada-ada ya, Wak, ini ya. Ih, baik kali rupanya kau ya. Kenapa kau suka belanja di sini? Karena servis dan penjualnya oke, kan? Iya, kan? Iya bilang. Bukan lah Wak. Jadi karena apa? Karena Wak bisa dibodoh-bodohin. Kok tahu dia aku bodoh? Tapi dia yang lebih bodoh. Karena baliknya masih sama aku. Bodoh. Wak keling. Tapi ku tengok pasnya duitnya. Memang gak ada baliknya lah. Berarti aku lah yang bodoh. Rumah udah aku bersihkan 77 kali kok kayak gini-gini terus lah. Gak ada perubahannya. Oh walah. Hidup kok kayak gini terus. Kayak mana lah caranya biar kaya ya Allah. Tolong hambamu. Ih kayaknya aku harus ikut kuis nih biar kaya. Mudah-mudahan lah ada kuis yang hadiahnya 7 miliar. Ih pasti berubah langsung hidupku gak kayak gini. Kalau nanti aku menang mau umroh aku sekeluarga 77 kali. Ih mantap kali tuh ah. Makan? Betul kata cicaknya. Eh, tapi cicak zaman sekarang gak betul itu. Ah, gak bisa dipercaya. Berdoa dan berusaha juga yang betul. Bagus-bagus sekali headset di Shopee ya, Bet. Kau tengok lah. Iya, Ta. Sampai bingung aku milih yang mana. Memang cantik-cantik semua ya, Ta. Woi! Kalian tengok nih, bawa jajan banyak aku untuk kalian. Ih, bagus sekali jiwa kawan kau ah. Memang gak salah kami nunjuk kau jadi ketua. Udah, gak usah menjilat kali kau, Bet. Lagi baik aja aku ini, makanya aku berikan jajan untuk kalian. Lagi apa kalian di sini? Ini Jo, tadi siang kan aku makan di rumah. Abis itu aku ke Pondo, abis itu aku dengerin lagu, abis itu Betty... Aduh, intinya aja, Ta. Suka kali kau ngomong belit-belit, pening palaku. Aku putusin headset si Marta, Jo. Bah, kenapa bisa putus? Apa karena gak direstuin orang tua, makanya putus? Atau karena selingkuh makanya bisa putus? Karena beda keyakinan, Jo. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Udah bagus selera jok kau ya. Nyambung pula lagunya itu. Nyanyi-nyanyi terus kau ah. Kayak gak ada beban hidupmu. Udah kau pilih headsetnya itu di Shopee. Mumpung ada promo. Ih tahu aja kalian lagi ada promo Shopee 77 ah. Kau tahu Jo? Ih ya tau lah kuta. Semalam kan aku baru beli powerbank di Shopee. Harganya cuma 10.000. Murah kan? Karena di Shopee lagi ada promo serba 10.000. Kau mau uang 7 miliar Bet? Ih banyak kali 7 miliar tuh Jo. Bingung aku ngabisinya satu hari aja. Takut mubazir. Tapi kalau 77 juta bisa aku habisi dalam satu hari. Aku beli aja mobil second ya kan. Oh ala Bet. Dikasih uang banyak malah gak mau kau. Emang kayak mana caranya biar bisa dapat 7 miliar Jo? Gampang tuh. Kalian cukup ikut kuis Shopee atau goyang Shopee karena hadiahnya 7 miliar. Ih maulah kue. Aku mau belikan kereta baru bapakku. Pasti seneng kali bapakku tuh. Nah pas Bet. Di Shopee 77 lagi ada promo serba 10.000. Hadiahnya 7 motor Honda PCX. Ih cabut lah aku. Mak, main cabut aja. Kalau promo aja cepet, ya kan, Tah?
Mae, Pae, Shopee lagi banyak promo. Mae, Pae, Shopee banyak promo. Indung, indung, kepala indung, hujan Mae. Di sini. Masuk rumah gak pernah assalamualaikum, heran aku. Kayak lahir gak dikomatin kau, gak ada tata kramamu. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mae, hujan, Mak. Hujan, Nak, Ih, kayak mana tiram sama keran nasi yang aku jemur itu lah, Bet. Tapi kok gak denger suara hujan? Bukan hujan air loh, Mak. Hujan promo Shopee 77, Mak. Gak ngerti, Mama lah, Bet. Apa itu Shopee 77? Kalau kita belanja di Shopee, semua promo serba 77, Mak. Murah kali ya, Bet. Kalau gitu belanja lah kita, Nae. Udah cepet ambil HP-mu, biar kita cek, kita tengok-tengok apa yang mau kita beli. Ini udah ada HP-nya, Mak. Pengertian kali kok memang, ah. Kalau baju daster untuk Mama ada, Nae. Soalnya ketek Mama udah bolong-bolong nih, ha. Nampak akar beringinnya, ada. Ada lah, Mak. Di Shopee semua barang pasti ada. Ada juga kuis dan goyang Shopee hadiah 7 miliar, Mak. Serius, Nae? Betul kata Cicak tadi, ah. Masih bisa Cicak dipercaya rupanya, ya. Entah pun kebetulan aja. Yuk, goyang Shopee, yuk. Shopee 77 hujan promo.